Halo guys, aku tuh mau buat konten tentang magic jazzku ya guys ya. Aku tuh ini ngambil dari live, cuma lupa nge-record, makanya ini reply tak record ya guys ya. Yang baru nonton jangan lupa di subrek, di subscribe, di like, di share, di komen ya guys ya. Thank you. Ini nanti judul videonya dua sinergi, cukup dengan dua sinergi. Hashtag juara satu ya guys ya. Di sini aku pertama tuh buat dragon guys. Aku nggak buat Lolita nih guys. Nggak tak buang. Oh ya lagunya kok. Bentar. Nah, ini masih creep run. Musuhnya tuh pada sinerginya banyak-banyak guys. Sumpah aku cukup 2 dragon altar sama 4 argument. Nah, itu aja juara 1. Kalian tahu dragon altar kan efeknya pasifnya kan darah putih kan. Ditambahin argument 4, 4 argument lah. Sumpah darahnya kayak pegaris cok. Kayak putih semua cukup. Sumpah. Nanti yang putih semua tuh min sitarku, Yuzhongku. Wah sumpah putih semua. Lihat aja ya guys ya. Nah ini konyol aku. Aku kan kebiasaan pakai AB2. Sampai AB-nya tuh enggak lupa tak atur, cok. Enggak tak atur ini, kampret. Tapi nanti sekalinya masuk hero harga 4, harga 2, harga 3 gitu. Wah, enak, cok. Sumpah. Lugi loh, aku dapat akhir-akhir, guys. Ini menang nanti ya. Darahku pokoknya, wah lihat aja lah comeback yang terakhir 7, darah 7 versus darah 7 guys. Ini cepetin aja ya sampai fatbox ya. Aku cepetin sampai fatbox. Sinergi musuh belum jadi, ini cuma masih 3 nih dragon guna. Nanti dapat mid sitar langsung tak masukin. Matane kok kungfu astel lo wis. Kok kungfu astel lo cuk, gerakane cuk nek dicepetke. Nah, ini aku ngambil ini. Untuk burst damage soalnya nanti terakhir lawan ke MM cuk. Claude bintang 3, sumpah. Ini aku tuh bingung mau elf apa enggak, akhirnya Miana tak buat karena dragon udah di depan mata, padahal yang pakai dragon banyak guys. 1 2 nanti banyak kayak 3 orang apa 4 orang gitu bebak. Nah ini baru tak atur. Nah aku tahu depanku di grill, makanya tak pindah situ. Tak baca dulu pemain-pemain yang udah tak lawan. Lah aku baca yang belum, terus tak pindahin di depannya. Triknya apa ini? Ini kalau aku Lui dapat di level 7 ya, sumpah hero ku banyak cok, uang banyak cok. Lui sama lubang Benny dikerungkep gitu loh guys, diungkep kayak tempe buacem tuh loh, diungkep masuk semua cok hero nih. Nah ini dragon ya. Value ku paling rendah 11. Ini salah nih kayak lawan kemage. Kayaknya lawan kemage nih. Oh bukan deng. Nanti mage nih pas lawanku mage, aku udah 4 argument. Wah nggak ada apa-apanya tuh mage cok, darahnya putih semua. Ini aku kalah, menang deh ini. Menang. Dicepetin waktunya. Nah di perkyakai. Nah ini di sini tuh aku kan
lagi apa namanya nyantai kan, sampai uangku tuh 41 lupa cok, nggak ngerol, nggak nganu, saking fokusnya, saking nggak fokusnya. Di sini aku main santai padahal cok, pengennya ya dragon, Freya, dragon apa Northvale, malah dapetnya Targumen, ya wes lanjutin Targumen. Dari sebelum main pengennya dragon Northvale. Nanti cukup dua sinergi Hoki itu ya judulnya ya, dua sinergi Hoki. Nah ini aku ngambil Zac sama Selena tuh mau tak ganti Targumennya kan, malah kalah. Nah ini kalah, dragonnya gak masuk. Lah aku nyoba. Ini Zac-nya tak kasih buku cok, tak full item nih padahal masih level 1, goblok emang ini. Nyoba weh, bawa menawa Witch Strike. Nah ini pas lawanku mage nih, gak kuat aku ini. Zac-ku padahal udah gede, paling gede. Cuma ya itemnya kayak gitu. Sekarang itemnya item physical kan, item physical. Zac-ku udah gede loh, cuma ya level 1 itemnya kayak gitu. Ini gak tak ambil karena aku kan pengen nyoba toh, nanti akhirnya tak buat. Kalah cok, kampret. Nanti yang gak teli ya, lawan Vali level 3 cok, bintang 3. Asem, wan-wanku gak terbang itu loh. Ini aku ganti di wan-wan kayak itemnya. Nah, karena udah berpotensi hero bintang apa harga 3 bintang 2. Nah, monster ini kalau masuk lubang enggak masuk ke sini, cok. Harusnya masuk ya. Nah, ini paling level 3 ini kayak ini. Kampret emang ini. Ini menang apa enggak sih? Wan-wanku tuh kampret tuh emang. Nih lo, cerot, gak teli cok, ini Vale ini. Senengnya nyebul. Aku tuh akai mau bintang 3 tapi enggak dapat cok, kampret. Akhirnya nanti terakhir tak buat. Tak ganti siapa? Lupa aku. Canggih kayak. Nah, ini masih 3 Targumen nih. Lumayan, udah lumayan. Menang terus nih. Wan-wan tuh ada plus minusnya, guys. Kalau plusnya tuh ya, hero sekarat 3 orang dia terbang tuh mesti auto mati yang hero 3-nya itu musuh. Cuma kalau 1 lawan 1, hero yang nyawanya dikit tuh gak diincer, malah yang gede nyawanya, yang banyak malah itu wan-wan ku bobloknya gitu situ, cok. Ini aku dapat dragon guys ya. Ini dapat dragon aku ingat. Nah, dia enggak milih, aku langsung ambil dragon aja. Wah, aku udah seneng ini. Tak kasih di Min Sitar. Karena berpotensi di Targumennya. Tambahin apa dragonnya? Wah, berdarah putih. Aku full item guys di sini. Nah, full item kan. Kenapa Targumen tak taruh sini? Untuk biar wan-wannya darah putih juga. Kan 8 gini toh. Terus apa, satu kotak ini toh, satu bar ini toh. Nah, melindungin 3 ya. Melindungin 3. Nah, pas main.
Ini masih menang kayaknya. Iya, ini masih menang. Ya Nata nih level 1 yo. Gak perlu iki koyo ngono Nata. Ini udah aku udah kuat banget guys, PD guys. Tak jual Zak nih. Ini aku jual Zak nih. Karena gak income toh. Lagian gak kepake juga. Nah, dragonku kurang 1. Targetku kurang 1. Nanti nyari lu gitu loh susah. Nah, ini aku coba masukin ini biar apa? Biar cangkirnya tuh ada potensi nyebar sama apa namanya? Min sitarnya juga kan nyetunya banyak itu area tuh. Lah, makanya tak kasih Carmilla. Dibang aku masukin Akai. Enggak guna. Carmilla level 1 berpotensi juga itu, guys. Yang penting ultinya udah itu aja. Ulti mati enggak apa-apa. Nah, ini kan ulti nanti. Nah, tapi cangkirku ulti dulu. Cret. Nah, kan lumayan nih. Sekarat semua kan. Bret. Enak banget. Nah, kalau yang ini menang. Enggak kayak tadi, cok, dicebul, cok, mati, kampret. Ini Lolita level 2. Pokoknya Lolita ya. Oh iya, kuncinya Lolita tuh di depan, guys. Jangan di belakang. Biasanya kan ada tumbal tank di belakang. Jangan, kalau Lolita tuh kan ultinya kayak baliho kan. Kayak baliho di jalan-jalanan, lindungin timmu di belakang, guys. Mending yang ditaruh tank belakang selain Lolita aja. Jangan Lolitanya. Lolita kalau di targetman penting banget. Johnson tuh penting untuk ngedistract musuh. Assassin biasanya. Kalau enggak make bisa di-distract sama Johnson, karena biar nyerangnya Johnson dulu, ultinya dikeluarin di Johnson dulu. Hitter-hitternya kita biar nyerang dari belakang. Kan kalau make kan ditabrak gitu kan, nah, kemungkinan besar ya bisa kalah kalau kita nabrak Maki. Kalau udah jadi ya bintang 2 rata. Nah, ini dragonku udah 6. Nah, aku ganti. Ini kalau gak salah nanti aku income-nya ngejual ini. Ini menang nih. Menang. Lihat nih. Tadi belum keserang aja darah putihnya. Oh, sumpah, cok. Cangeku juga tuh. Cangeku mantap jiwa. Tapi aku baru kali ini, cok, kalau 4 argumen tuh. Ya ini masih 3. Lolitaku tuh susah mati, cok. Biasanya aku kalau pakai elf ya, elf targetman 2 sama apa siapa Tigreal ini, Lolita aku mesti mati sih. Tapi kalau sama dragon ininya, karena efek dragonnya, matinya susah. Ini aku dapat Yuzhong, tak ambil. Nah, udah dapat Johnson lah. Pengennya gitu, udah gitu tak. Simple cok. Darah putihnya Yuzhong darah putih semua pokoknya. Nah, guna aku Tigreal di belakang, kalau ada Franco ditarik biar langsung ulti, guys. Ini aku kalah apa menang ya? Menang. Tuh lihat, kalau mage ke distract satu hero. Enggak mati-mati toh. Susah kayak mati ini tuh susah. Nah, ke distract toh. Distract Tigreal. Nah, hitter cangkeku dari belakang. One-one-ku dari belakang. Tapi enggak perlu itu ya, udah level 3. Meledak langsung mati, cok. Ini aku belum dapat itu, cok. Siapa namanya? Lui. Aku tuh besok pengen juga main kayak hero-nya level 3 semua gitu loh. Orang-orang pada
biasanya pada main gue asem herunya sampai level 3 nya 5 biji 6 biji ah nggak perlu banget loh. Nah, 3 orang ke distract Johnson, lumayan. Kalau ini ke belakang, canggihku kemungkinan mati. Nah, tapi kan darahnya udah pada kurang nih. Tapi gak jadi mati cok canggih ini kada konsentrat. Nih lihat min sitarku, darah putih semua guys. Mati. Lawanku nanti ini. Oh dragonya 3 orang geng. Ini nanti musuhnya Wrestle 6mm. Cloud level 3, Dirot level 3 dikasih kristal MM cok. Sak keceraan ini roto cok. Tapi untungnya darah putih gitu loh. Ini aku ambil Twilight Armor lagi ya karena udah tahu. Lagian ya itemnya gak enak. Kali Twilight Armor ya udah tahu ada cloud juga MM. Ini nanti kayak tak full item nih. Siapa Yujong? Pokoknya itemku juga tuh tank tok guys. Gak ada item fisikalnya sumpah ini. Dua sinergi hoki, wes itu tok. Itemku ya, tank, buku ada potensinya di Loyi sama konsentrat. Cuma item fisikalnya itu gak ada. Nih, belum nyerang aja udah segini. Nih nyerang. Jilongnya mati tuh nanti nambah. Misalnya kan kalau dragon kan efeknya muncul kan hero dragonnya mati diganti sama shield. Udah nih tinggal 3 orang. Oh ya sama Gatot untuk nge-distract juga sih. There's never a final mission. Lupa aku tadi lupa record. Ini nanti Jilong tak ganti link. Akai itu tak ganti Luyi deng. Yang tak ganti Luyi Akai. Akainya agak jadi level 3. Padahal kurang 2 tok loh. Ini klonku ada nanti ada 3 cok. Kon. Nih, Tigreal kan pinter guys. Tigreal tuh pinter cok. Menyusup ke sana gitu loh. Karena make ya gak jalan juga sih. Sumpah, ini gua gak mati-mati cok. Kayak pegaris tuh loh guys, pegaris SD yang putih biasanya gampang toplek tuh loh guys. Pegaris butterfly. Ini Gatot tak kunci. Tapi nanti tak ambilnya habis creep run. Karena ini income 10. Nah income 10 kan. Ini lawanku sama berapi. Nah MM dia. Nih dirasnya level 3 dikasih kristal MM guys. Kalau kamu tahu. Nih nanti full item. Sumpah sakit banget. Dirot kan ngecrak gitu loh, macrak. Ah. Ini creep run kayak aku mati nih. Ada gak ya yang lawan creep run sampai waktunya dicepetin, sampai cek menang siapa ya? Apalagi kalau Lord gitu loh, wah kayak menang Lord ya guys. Soalnya Lord area semua. Ngomong-ngomong Lord mah jadi kangen itu cok. Summoner. Summoner kan guys, enak guys summoner. Summoner pakai AB3 dulu. Wah, musuhnya langsung daerah 50 ya langsung tinggal 10. 42 loh mati guys. Kalau summonernya memang bener-bener kuat. Ini aku nge-clone Luyi ya. Tak ganti. Ini tuh nanti tak jual kayak. Tak ganti ini. Tak ganti canggih. Luyi ku tak taruh sini biar ketutupan Lolita sama double shield. Wah, bukunya lupa malah di Tigreal, goblok emang.
Nah, tigrelnya gak sampai gini. Cuma rumpel tok. Ini kalah kayak aku. Ya kalah. Nih, lihat tuh. Claude level 3. Brestel. Sakit, cok. Dirote sumpah, dirote level 3. Kalau di level 3 tuh gak ada otak, cok. Nah, ini tak buat. Gak jadi. Karena tau ah, udah level segitu gak mungkin hero harga 1 muncul lagi. Cet-cet taruh situ biar nabraknya ke sana, ke kanan. Saya malah ke kiri, tengah. Siloku tak taruhkan biar tumbal. Tidaknya nahan lah, nahan berapa detik lah. Nah ini item Lui udah bener. Cuma ya mati, Moskov level 3. Tuh lihat tuh Tirot level 3 nih. Cret. Langsung mati, cok. Sumpah Tirot level 3 MM. Kasih Blade Armor lagi. Pengen juga tuh. Ini level 3, tak ganti. Itemnya tak ganti di sini baru menang, guys. Full itemku di link ya. Nih, full itemku di link. Darah putih, biar darah putih. Soalnya kalau tadi apa namanya? Yujong tuh ya. Yujong tuh terbang cuma sekali. Kalau ini terbang berkali-kali kan. Makanya tak kasih ini aja. Ini terbang. Link kan terbang cret. Bokong. Wah ini nah nih jebret. Wah sumpah ini linknya membawa berkah. Lui ku juga sih cepat ulti nih Lui ku. Nah ulti lagi kan sekali di rote yang mati terakhir pasti. Nah langsung hilang cok. Ini aku ngambil slot. Dia kan udah dapet slot. Darahku juga 1. Apa? 7. Nah ini aku masukin Gatot. Ah, auto langsung. Anu cocok. Gatotnya cuma tak kasih Dragon guys sama Twilight Armor. Twilight Armor kan untuk item apa? Untuk ngeburst ya. Nahan ngeburst ya. Jadi katanya biar sekali lompat tuh setidaknya gak langsung mati gitu guys. Nahan dulu. Apalagi diburst kan mananya cepet naik lagi, loncat lagi. Kita kasih 2 ini tok. Darah putih, dragon. Nah, Johnsonku tetap kesini gitu loh. Tapi gak apa. Nahan Tigreal. Nahan apa? Tirot. Udah ini 2 kali menang nih. Jepret, lagi-lagi Link guys yang membawa berkah guys sama Loyi guys. Tapi yang nganu malah canggih loh. Canggih sama Loyi. Aneh. Dapat cloud. Tak. Nah, ini. Nih lihat nih di road level 3 fly item. Lah enggak tahu angan-angannya dia malah masukin wrestle-nya. Mending masukin 6 mm-nya, cok. Buat target 1. Dia mesti enggak ketang ada Mia kayak. Mia Pakari dimasukin 6 mm malah sakit. Kita pindah kanan tuh tetap ke kiri nih loh, males aku. Nah, tetap ke kiri, cok. Untung Lui ku ditabrak Jojot tuh langsung full lagi guys, mana nih guys. Langsung ulti lagi, jebret. Cangeku gak jadi mati. Tapi abis ini mati. Nah. Lingku berjaya banget cok.
akhirnya guys, menang guys. Ini di sini aku puas nih. Oh, Diero, Bualio. Oke guys, ya udah segitu aja ya guys ya. Yang udah nonton jangan lupa ditinggalin subscribe, like dan komen. Bye bye. Thank you.